ciptakan suasana. Cendekia Leadership School dengan bangga mempersembahkan CLS Talent Show yang disiarkan langsung dari Studio 1 dengan kategori kegiatan Art, ICT, Literasi, dan juga Sport. CLS Talent Show, be the best version of yourself. Cause I'm inside tonight. So watch me bring the fire and set the night light. Choose on, get a mind of a more capable, let's rock and roll. King Kong, kick the drum, rolling on like a rolling stone, yeah. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the prone. Ding dong, coming up my phone, I stick and I get my ping pong, yeah. This is getting heavy, yeah. Come on. Disco overload, I'm into that, I'm go to go, I'm diamond, you know I glow up. So let's go, cause I'm in the start tonight. So watch me bring the fire and start light. Shining through the city with a little punk and soul. Light it up like a dynamite, oh. Light it up, dynamite. La na 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 eh. Na 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 eh. Na 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 eh. Light it up, dynamite. Cause I'm in the sun tonight. So watch me bring the fire and start the night. Shining through the city with a little punk and soul. Light it up like dynamite. Oh. Start tonight, bring the fire and set tonight. Shining through the city with a little punk and soul. Light it up like a dynamite, oh. Halo CLS Talent, selamat datang di penutupan CLS Talent Show. Gimana nih penampilan dari Pak Romi dan Pak Ferry tadi? Keren banget, wow! Dengan suara emasnya Pak Romi dan sekitar tangan Pak Ferry saat memetik gitar, mudah-mudahan menjadi penyemangat kalian di rumah nih. Karena tidak terasa ya Bu Nadia, sudah memasuki hari terakhir di event CTS 2021. Nah, tidak terasa sudah 3 hari kita berkegiatan di CTS ini nih, Pak. Gimana nih selama 3 hari ini kalian sudah melakukan yang terbaik? Sudah juga memberikan kreativitas kalian yang maksimal? Nah, kalau Pak Reza gimana nih? Tentunya harus sudah siap dan sudah kemarin kan kita udah dibimbing oleh para mentor juga ya. Betul. Udah dibimbing juga sama orang-orang yang di rumah. Nah, sehingga kalian menghasilkan karya-karya yang terbaik. Betul banget. Mudah-mudahan di hari terakhir ini kalian masih semangat ya Pak Reza ya. Semangat dong. Oke, nah Pak Reza udah dapetin apa aja nih selama 3 hari terakhir ini? Nah, selama 3 hari kemarin Pak Reza sudah lihat karya-karya kalian yang sangat bagus. Wow. Ada yang bakatnya menyanyi. Betul. Ada juga yang dance. Betul. Ada juga yang menulis dan membaca puisi. Dan masih banyak lagi. Banyak banget. Kalau Bu Nadia sih kagum banget ya Pak Reza lihat anak-anak yang bisa berkarya, terus kreativitasnya juga beda-beda ya Pak Reza. Betul banget. Talent-talent yang disampaikan juga terbukti ya, kalau memang siswa-siswa CLS itu memang kreatif,
inovatif dan juga terdepan. Oke, Bunda Dia, sepertinya kita harus sapa-sapa dulu nih anak-anak yang ada di rumah. Yuk. Iya, coba Bunda Dia mau lihat dulu. Lihat dulu ya. Komentar-komentarnya nih. Sambil Bunda Dia lihat lagi komentarnya, Bunda Dia mengingatin dulu sebagai digital citizen yang baik, kalian harus berkomentar menggunakan kata-kata yang baik ya. Betul, karena dengan kalian berkomentar yang baik, di sana kalian sudah menerapkan beberapa skill yang nantinya akan kalian terapkan di masa yang akan datang. Betul banget. Nah, tadi ini ada beberapa komentar di Pak Reza tentang penampilan Pak Romi. Wow, tentang penampilan Pak Romi. Kemudian juga di sini, halo, tuh ada beberapa dari anak-anak yang sepertinya sudah kangen nih. Ada juga yang please I don't want I want golden ticket katanya ya. Wow. Oke. Kemudian juga ada dari siapa ini? Coba. Nah, wah, kalau di Bunda Dia masih loading nih Pak Reza. Oh, masih loading ya. Oke. Iya, coba sama Pak Reza. Wow, di sini juga ada yang mengingatkan teman-temannya untuk jangan spam juga ya. Nah, kemudian di sini juga ada ayo jangan spam. Nah, anak-anak juga Pak Reza akan mengingatkan lagi sekali lagi untuk menerapkan netiket yang baik ya, karena sebagai warganet yang baik juga jangan lupa kita berkomentar yang positif. Nah, seperti menggunakan itu. Kata-kata yang baik ya Pak Reza ya, seperti itu, di media anak-anak. Sosial manapun. Oke deh. Nah, kalau gitu kita sudahi dulu ya. Yuk. Lihat komentar-komentarnya. Kita ke acara selanjutnya. Nah, Bunda Dia, kayaknya kita belum suruh nih kalau belum lihat penampilan karya yang keren-keren dari anak-anak. Nah, betul. Karena event CTS tahun ini memang sangat berbeda ya dari tahun kemarin. Oh iya, betul banget. Kalau misalkan tahun kemarin itu kan penampilan kalian secara offline, di sekolah, di panggung gitu ya Pak Reza. Kalau sekarang ini karena situasinya pandemik, jadi kita harus mengikuti acara ini dengan online deh. Nah, tapi kalian masih ingat gak nih event talent show tahun lalu? Nah, pasti pada kangen ya masa-masa waktu kita masih sekolah offline. Nah, betul. Yuk kita sepertinya saksikan dulu ya video rewind CGT tahun 2020. Silakan. Oh, 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 oh,
video rewind dari CGT 2020. Gimana? Udah ngeliat kan tadi videonya? Wow, ada panggungnya ya kalau kemarin. Terus seru-seruan bareng teman-teman, bareng guru-guru juga. Bareng teman-teman juga ya. Pokoknya kalau kemarin tuh acaranya seru banget karena offline ya. Betul. Mungkin. Tapi Bu Nadia, karena sekarang kita sedang melewati masa pandemi, jadi CTS tahun ini memang dilakukan secara online ya. Tapi meskipun dilakukan secara online, kalian jangan lupa jaga kesehatan di rumah ya. Dengan cara melakukan dan selalu melakukan protokol kesehatan dengan cara melakukan 3M. Yang pertama memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. Betul banget nih. Nah, jadi langsung aja deh kita lihat gimana anak-anak CLS mengikuti kegiatan CTS tahun 2021. Let's check it out. Diam-diam saya datang seekor nyamuk. Kapal ini tangkap dah. Dadah. I can open your eyes. Take you wonder by wonder. Ya, di makanya ayo naik kuda. Kereta kereta maglev ini pendorongnya pakai magnet. Tidak ada di Indonesia. Bingsupnya dari es serut ya. Jadinya aku ambil dulu sendiri. Aku tail stand up, tail drag, tail crispy, wag. Gitu. Nah, tapi kalau aku udah punya di sini, jadi nah ya bikin aja kita ya. I'm okay.
demi ini cepat gelar. Sama gue bakal selingkuh. Sama siapa? Sama gue Karo. Gue kan anak yatim. Hah? Oh my god. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Wonder how, I wonder why. Yes. Gimana nih anak-anak di rumah? Bagus banget kan penampilan dari semua level nih, dari mulai preschool tadi, kemudian dari elementary dan kemudian dari secondary. Nah, Pak Reza akan melihat dulu ya komentar dari kalian nih. Coba Pak Reza akan lihat ada yang berkomentar lucu katanya, kemudian oh lucu banget. Cutie. Oh, he's very cute. Nah, wow, bagus. Nah, terima kasih anak-anak yang sudah berkomentar dengan baik juga. Kalau menurut Bu Nadia gimana nih, Bu? Bu Nadia? Bu Nadia enggak apa sih? Ini, Pak. Lagi lihat akun Instagram CLS, bagus-bagus banget. Wah. Konten-kontennya? Ada apa? Ada karya siswa. Terus Gus, karya guru sama kegiatan-kegiatan lain di CLS. Wow. Nih coba Pak Reza lihat deh. Bentar, kok Bu Nadia belum follow sih? Ah? Loh, kok Bu Nadia belum follow? Ya, iya, follow dulu ya dong. Nah, okay, anak-anak, yuk kita follow dulu Instagramnya CLS di @cendekialeadership. Di sini ya. Yuk kita follow dulu sama-sama. Nah, kemudian di satu akun satunya lagi nih di @cls.preschool. Nah, di sini ya. Betul. Di bawah ya. Nah, udah nih Pak Reza udah di-follow. Oke, udah di-follow juga kan YouTube-nya. Nah, gitu dong. Nah, yang belum subscribe YouTube-nya juga silakan subscribe di Cendekia Leadership School. Jangan lupa juga share dan kemudian berkomentar dengan yang baik. Oke. Betul. Nah, ada apa lagi nih, Bu? Komentarnya di. Oke. Kita baca-baca dulu ya komentar dari YouTube Live ini. Coba. Oh, ada yang bilang impresif. Wow, katanya. Impresif. Wow, katanya ya. Terima kasih sudah memberikan komentar yang baik. Amazing dan wow katanya. Wow. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah berkomentar dengan kata-kata yang baik. Berarti kalian juga udah paham ya Pak ya, salah betul satu sekali poin dari Seven Leadership. Nah, salah satunya adalah communication. Nah, dengan kalian berkomentar yang baik, kalian sudah menerapkan salah satu poin dari Seven Leadership yaitu communication. Seperti betul itu. Betul banget, Pak Reza. Nah, ininya Bu Nedi simpen dulu ya, Pak Reza ya. Oke, yuk disimpen dulu. Sekarang, sekarang Bu Nedi mau ngajak main game lagi nih, anak-anak CLS. Main game apa lagi nih? Tebak gambar lagi? Oh, bukan dong. Hah? Terus, ada game baru. Oh, game baru ya? Yaitu tebak lagu. Oke, okay. Nah. Tapi sepertinya kita nggak bisa nyanyi berdua ya, Bu Nadia. Iya. Kita akan panggil salah satu guru kita yang paling keren. Nah, betul. Siapa yuk, ya? Siapa ya? Yuk, kita panggilkan Pak Ferry. Silakan. Silakan, Pak Ferry.
kita akan bermain tebak lagu ditemani oleh Pak Ferry. Oke. Nah, anak-anak di rumah, nanti kita akan coba untuk bernyanyi dan kemudian kalian akan coba untuk menebak nih kira-kira judulnya apa. Betul. Mm-hmm. Oke, Pak Ferry, gimana kabarnya Pak Ferry? Baik ya. Oke. Siap, Pak Ferry ini akan membantu kita dan akan bermain lagu bersama kita juga. Nah, betul. Kita akan mulai mungkin lagu yang pertama dulu ya. Kita langsung aja ya. Lagu yang pertama. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Nah, kira-kira apa nih judulnya? Apa ya? Ada ini yang lagunya tahu tidak ya? Tidak asing ya Bunda ya. Coba, karena Bunda ini sering kita nyanyikan. Dari komentar. Ayo kita lihat dulu nih dari komentar. Kira-kira judulnya apa ya? Wow, ada yang bilang naik delman, naik delman. Naik delman. Ada yang bilang delman aja nih. Delman aja, oke. Ada yang bilang pada hari Minggu. Pada hari Minggu. Oh. Oke, kira-kira apa ya judulnya ya? Judulnya adalah Naik Delman. Selamat kepada yang betul menjawab. Selamat, kita nyanyi bareng-bareng ya. Lagu yang pertama. Nah, sepertinya kita akan lanjut ke lagu yang kedua ya, Bu Nadia. Oke. Okay. Lagu yang kedua. Musik. The wipers on the bus go swish 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 swish. The wipers on the bus go swish 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 all through the town. Nah, kira-kira lagu apa nih? Lagu apa ya? Ada yang tahu nggak nih kira-kira judul lagunya apa ya? Kita lihat di komentar. Kita lihat di komentar ya. Ada apa aja Bu Nadia? Jawaban dari anak-anak? Ada yang bilang kata Harold, Wheels on the Bus. Wheels on the Bus. Oke. Mana lagi nih yang lainnya? Mana lagi nih yang lainnya? Ayo kita tebak judul lagunya. Ayo. Apa ya? Naik delman, udah naik delman kan ya. Yang tadi ya. Memang lagunya agak sedikit sama ya, alunan musiknya agak sedikit sama. Oke. Nah, kira-kira kira-kira apa nih judulnya nih? Apa ya? Tapi di sini banyak nih yang berkomentar. Banyak yang berkomentar Wheels ya. On the Wheels bus. On the Bus katanya. Yuk. Benar enggak ya? Benar enggak ya jawabannya Wheels on the Bus, dan jawaban yang benar adalah Wheels on the Bus. Oh, benar ya? Kita oke, kita nyanyi sama-sama. The wheels on the bus go round and round. Oke, Wheels on the Bus. Oke. Okay. Yes. Lanjut kan nih, Bunda Dia? Gimana? Tambah gimana lagi nih? Gak tambah ya? Lagi enggak ya lagunya? Coba. Kita tambah lihat lagi ya. Nih komentarnya dulu, Pak. Oke, okay, kita minta komentarnya tambah, dulu ya. Enggak ya? Coba. Coba. Oke, okay, kita kayaknya kita kayaknya harus kita tambah. Harus tambah nih. Ya. Oke. Okay. Kita lanjut lagu yang ketiga ya. Oke. Okay. Pak Ferry sudah siap? Sudah siap. Oke. Okay. Sebatang ku potong sama panjang, ku rautan ku timbang dengan benar, ku jadikan layang-layang. Nah, apa nih lagunya? Judul lagunya apa ya? Apa? Coba, coba lihat lagi. Ada yang tahu nggak nih judul lagu yang tadi Pak Reza nyanyikan apa ya judulnya? Ada yang tahu apa mana ya? Layang-layang. Ada yang bilang sounds yang familiar, oke. Sounds, ya, judulnya apa ya? Seperti ya sudah pernah kita dengar ya Bu Nadia ya. Iya. Lagunya memang dulu sangat sangat trending nih. Oke. Okay. Kira-kira anak-anak tahu enggak nih judulnya apa?
Tapi di sini banyak yang bilang layang-layang sih, Pak. Layang-layang. Layang-layang oke. Bukan kita ya? Kita lihat jawabannya apakah benar layang-layang. Jawabannya adalah layang-layang. Wow, benar ya. Pada tahu ini ya, lagu-lagunya ya. Berlari, bermain, bermain layang-layang, bermain membawa ketenangan, hati gembira dan ceria. Eh, lagunya ternyata layang-layang, Bu Nadia. Iya okay. Nih. Lanjut lagi nggak ya? Lanjut lagi kah? Lanjut lagi kah? Kita tanya nih ke Pak Ferry. Pak Ferry, lanjut lagi nggak ya lagunya? Lanjut, oke. Berikutnya kita akan coba lagu yang mungkin lebih ini ya, lebih populer kekinian ya, mungkin ya Bu Nadia. Yuk. Oke, kita coba ya. Coba ya. Judul lagunya ini pasti pada tahu nih judul lagunya kira-kira apa. Ada yang bilang Aladdin, A Whole New World. Oke. mana lagi nih udah itu aja. Aladdin, A Whole New World. Nggak ada lagi tebakannya. Oke, kita langsung lihat aja. Langsung aja lihat judulnya. Jawabannya apa? Judulnya adalah A Whole New World. Yay, betul. Tuh kan gampang-gampang ya. Kita nyanyi dulu enggak nih? Lagi enggak ya? Oke, kita nyanyi dulu ya. A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us now where to go. Say we're only dia lagunya. Oke, sepertinya satu lagu lagi deh kayaknya Bu Nadia ya. Satu lagi ya. Oh, kata Pak Ferry juga satu lagu lagi nih. Oke, kita lanjut ke lagu yang terakhir. Lagu yang terakhir. Indonesia tanah air pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Nah, itu dia lagu terakhir. Apakah judulnya? Judulnya? Ada yang tahu nggak nih judulnya apa? Lihat lagi. Ada yang bilang Indonesia Pusaka. Indonesia Pusaka. Terus, ada lagi nggak? Ini semuanya Indonesia Pusaka, semuanya Pak. Semuanya Indonesia Pusaka ya. Oke. Betul nggak ya? Kita lihat ya jawaban yang benarnya apa. Jawabannya adalah Indonesia Pusaka. Betul loh. Wow, hebat-hebat nih. Itu tadi. Di sana lahir peta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Oke. Terima kasih anak-anak. Sepertinya lagunya sudah semua ya. Terima kasih Pak Ferry juga yang sudah menemani kita ya. Kita akan bertemu lagi nanti dengan Pak Ferry mungkin di lain waktu ya Bu Nadia. Ya betul. Nah itu tadi kelima lagu nih yang udah ditebak semua judulnya. Dan tadi sih ngeliat dari komentar ya Pak, semuanya betul nih
tebakannya. Pinter nih, kalian berarti pada suka musik kalau gitu ya. Iya. Wow. Nah, kita lihat dulu komentar dari games tebak lagu tadi. Yuk, kita lihat dulu komentarnya. Wow, good job. Sampai akhir menutup mata, kata Farhan. Apa sampai nih judulnya, Kak? Sampai menutup mata, oke. Nah, sepertinya anak-anak memang jawabannya pada betul semua ya, Bu Nadia ya. Iya. Oke deh. Yuk kita lanjut, Bu Nadia, ke sesi yang selanjutnya. Nah, ini nih sesi yang akan ditunggu-tunggu sepertinya, Bu Nadia. Betul. Sesi yang ditunggu-tunggu oleh para peserta CTS 2021. Nah, ini adalah pengumuman award CTS 2021. Wah, siapa aja nih yang dapat award? Penasaran gak yang di rumah? Tapi sebelum Pak Reza umumkan, mungkin akan ada beberapa informasi dulu nih. Yang pertama, award ini didapatkan berdasarkan dengan hasil penilaian juri. Betul. Kemudian ditambah dengan jumlah likes terbanyak di Instagram. Betul banget. Nih, udah pada gak sabar kan ya? Kita langsung aja deh, mulai dari level apa ya, Pak? Kita mulai dari level elementary dulu deh. Oke, kita mulai elementary 3 dan 4. Kita lihat nominasinya. Friends, balonnya diletakkan dan yang mendapatkan nilai tertinggi dari dewan juri dengan jumlah like terbanyak adalah, selamat kepada Atarunisa Wimala Asano. Wow. Selamat ya. Selamat kepada Atarunisa Wimala Asano yang mendapatkan award CTS 2021 dari level 3 dan 4. Pareza, ada pesan gak ya nih buat Wima yang udah dapat reward? Ada dong. Kalau pesan dari Pareza, karena mungkin ini Wima sepertinya suka masak ya. Okay. Nah, apabila bakatnya terus dikembangkan, kalian atau misalkan Wima nanti bisa lebih jago nantinya. Nah, ingat-ingat ya pesan dari Pareza tadi. Selanjutnya kita turun level. Kita akan ke level preschool sepertinya ya. Preschool. Nah, kita akan ke level preschool dulu. Nah, berikut nominasi dari level preschool. Yang mendapatkan nilai tertinggi di level preschool adalah Alia Sabina. Selamat Alia Sabina yang mendapatkan award CTS 2021 dari level preschool. Keren banget tadi videonya ya, Pak. Banget ya dong. Tadi itu Alia sport. Ya, tadi Alia bermain basket ternyata. Betul ya. Betul nih. Wow. Kalau misalnya Pak Reza suka sport nggak ya? Suka dong. Ah, sport apa nih? Kalau Pak Reza sport sukanya futsal. Futsal. Bermain seperti ya, seperti bermain sepak bola tapi futsal ya namanya. Seperti itu. Seru. Kayaknya seru banget ya. Wow, kita lanjut aja deh, Pak. Oke, sekarang selanjutnya ke level apa nih, Bu Nadia? Selanjutnya ke level secondary. Secondary. Nah, Bu Nadia udah lihat belum talent dari secondary? Ih, udah dong, Bu Nadia, jangankan level secondary. Semua video yang masuk di Google Form udah kita lihat nih semuanya. Wow. Dan keren-keren loh, Pak, videonya. Bener banget. Penasaran gak nih? Yuk, ini dia dari level level secondary. Secondary.
tertinggi dari dewan juri dan jumlah like terbanyak adalah Aulia Pusparini. Selamat kepada Aulia Pusparini yang mendapatkan award CTS 2021 dari level secondary. Wow, tuh di videonya tadi keren banget. Keren banget ya. Dong. Dia itu dance ya? Dance ya. Tadi dance-nya sepertinya dance Korea, Bu Nadia. Betul. Itu dance Korea dari salah satu boy band Korea, betul enggak ya? Wow. Betul kan? Nah. Oke. Kemudian kita akan kemana lagi nih Bu Nadia? Kita ke bawah lagi deh ya Pak kayaknya. Turun level ke level 1 dan 2. Nah yuk kita lihat nominasinya. Dan yang mendapatkan nilai tertinggi dari dewan juri dengan jumlah like terbanyak adalah Aska Zamara Anwari. Selamat kepada Aska Zamara Anwari yang mendapatkan award CTS 2021 dari level elementary 1 dan 2. Selamat kepada Aska. Keren banget nih Aska performance-nya, Bu. Iya. Pengumuman selanjutnya apa ya? Sepertinya udah semua ya? Pengumumannya belum dong. Masih ada nih yang belum Pak Reza. Dari level 5 dan 6. 5 dan 6 belum ternyata. Oh iya, berarti kalau belum yuk kita lihat dulu nominasinya. Silakan. Saya dari grade 5 sudah kaya lebih suku. Dan hari ini saya akan beri arti baby. Nah, dan yang mendapatkan nilai tertinggi dari dewan juri dan juga jumlah like terbanyak adalah Muhammad Raizat. Selamat untuk Muhammad Raizat yang berhasil mendapatkan award di CTS 2021 level elementary 5 dan 6. Selamat kepada para siswa yang mendapatkan award CTS 2021. Semoga bisa menginspirasi dari berbagai level juga. Tentunya juga memotivasi teman-teman yang lain. Betul. Nah, sekarang kita akan beralih ke award selanjutnya. Award selanjutnya. Award apa yang nih, satu ini diambil dari jumlah like terbanyak di Instagram. Nah, ini menjadi terfavorit ya Pak Reza ya? Betul sekali, menjadi terfavorit juga. Nah, sebelum kita umumin, mungkin kita lihat dulu nih like yang didapetin dari postingan di Instagram. Okay. Nah, ini dia. Nah, ini dia ada Alia Sadina dengan jumlah like 121. Lalu ada Kai Kalakuil dengan jumlah like 118. Ada Teku Rashid dengan jumlah like 91. Ada Azka Zamara dengan jumlah like 168. Amara Parahita dengan jumlah like 141. Dan Nabil Aditya dengan jumlah like 77. Selanjutnya. Selanjutnya ada Atarunisa Wimala dengan jumlah like 146. Ada Akarana dengan jumlah like 76, ada M. Raizat dengan 268, Audriana Kalia dengan jumlah like 93, ada Simforosa Listia dengan jumlah 74, dan Aulia Pusparini dengan jumlah like 108. Nah, itu tadi yang mendapatkan, yang menjadi nominasi ya, untuk yang terfavorit. Oke, jadi untuk juara terfavorit
dengan jumlah like terbanyak dimenangkan oleh Muhammad Raizar. Selamat Muhammad Raizar. Selamat ya. Sepertinya untuk ini banyak banget fansnya mungkin ya di Instagram. Iya. Banyak banget yang like sepertinya nih. Betul. Tadi dengan total likes-nya berapa Pak Raizar? 268. 268. Wow. Nah, selamat ya untuk Raizat yang berhasil menjadi juara terfavorit dengan jumlah like sebanyak yang tadi disebutkan oleh Pak Reza. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong nyebutin award dari setiap level tadi udah. Terus nyebutin juga juara terfavorit itu udah tadi. Nah, satu lagi nih. Satu lagi apa yang ya? Yang ditunggu-tunggu. Nah, ini nih sepertinya kalian udah gak sabar siapa yang mendapatkan golden ticket. Wow. Siapa saja yang akan mendapatkan golden ticket, tapi sebenarnya bukan kita ya. Betul. Ya? Bukan kita, kita akan memanggil gestar lagi nih. Oh, untuk siapa nih kira-kira? Mengumumkan yang masuk golden ticket. Penasaran ya? Gak nih? Yuk. Kita lihat setelah pesan-pesan berikut ini. Cendekia Leadership School adalah institusi pendidikan yang bertujuan untuk menggali dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki oleh semua siswa. Karena kami yakin semua anak mempunyai kelebihan. Anak-anak disiapkan untuk menghadapi dunianya yang mungkin sangat berbeda dengan dunia kita sekarang. Kurikulum yang digunakan adalah mengombinasikan akademik dengan konsep leadership dan kegiatan agama yang aplikatif. Kegiatan belajar online atau BDR dilaksanakan dengan beragam metode dan ditunjang dengan aplikasi Google Premium. Untuk info lebih lanjut, kunjungi www.cls.sch.id dan Instagram @cendekialeadership dan cls.preschool. Cendekia Leadership School, a local school with global quality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton. Nah, sekarang Pak Jaya akan mengumumkan siapa sih yang mendapatkan golden ticket untuk tampil pada acara graduation nanti. Nah, yang berhak untuk mendapatkan golden ticket ini ada 6 orang ya. Nah, siapa saja sih 6 orang itu? Nah, dan 6 orang yang berhasil diantaranya adalah, yang pertama adalah Akilah Kaija Ujo dari grade 2 dengan talentnya yaitu menari. Nah, mari kita lihat cuplikannya. Oke, selamat buat Akilah yang telah mendapatkan golden ticket ya. Nah, sekarang untuk yang kedua yang berhasil mendapatkan golden ticket, siapakah itu? Nah, yang berhasil adalah Hazika Aina Putri Ramadan dari grade 2 dengan talentnya yaitu bermain biola. Mari kita lihat cuplikannya. Dan orang ketiga yang berhasil mendapatkan golden ticket adalah siapa ya? Tadi udah berturut-turut ya dari grade 2 ya. Ada Akilah dan Hazika. Dan yang berhasil mendapatkan golden ticket yang ketiga adalah Nafiza Ghassani Salia dari grade 3. Jangan bosan. Oke, keren banget ya. Itu talentnya menyanyi ya.
untuk Nafiza. Nanti kita akan lihat di graduation nanti ya, bersama Gajikah dan Akila. Nah, masih ada 3 lagi nih yang berkesempatan mendapatkan golden ticket. Lalu siapakah itu? Oke, dan siswa keempat yang beruntung mendapatkan golden ticket adalah, nah, siapa ya? Bramantia Dwi Pramana Mutiarsa dari grade 3 dengan skillnya yaitu bermain piano. Nama aku Rime, aku kelas 3. Hari ini aku akan main Little Serenade. Selamat menyaksikan. Banget ya untuk skill bermain pianonya. Nah, sekarang orang kelima nih, siapa ya yang mendapatkan golden ticket? Dan yang berhak mendapatkan golden ticket kelima adalah Allegra Ivana Rebecca Sinaga dari grade 5. Oke, okay, thank you untuk Allegra. Aku kelas 5 SD dari Cendekia Leadership School. Hari ini aku akan menyanyikan lagu dari Anet yang mungkin hari ini. Selamat menyaksikan. Ku hampiri jalan yang kita lewati. Setiap hari kita di sini. Oke, keren sekali ya untuk talent nyanyinya. Nah, dan orang yang terakhir yang mendapatkan golden ticket, nah, siapakah ya? Dan orang yang terakhir yang mendapatkan golden ticket untuk graduation nanti adalah Keisha Naila Azahra dari grade 5 dengan talentnya yaitu piano. Dan ini ya, halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Keisha, aku kelas 5 SD. Hari ini aku akan menampilkan bakatku di alat musik piano, dan lagu yang akan aku bawakan hari ini adalah lagu Speed. Oke, dan itu dia keenam pemenang golden ticket yang berhasil disaring di kegiatan CTS 2021 ya. Nah, selamat kepada para peraih golden ticket dan juga anak-anak yang terpilih untuk mendapatkan reward di CLS Talent Show. Dan jangan pernah merasa puas dengan apa yang telah kalian raih dan terus tingkatkan kemampuan yang kalian punya. Untuk yang belum terpilih, jangan bersedih dan berkecil hati, karena kegiatan CTS ini bukanlah kompetisi, tapi sarana agar kalian bisa lebih tahu kemampuan apa saja yang kalian punya dan kalian bisa kembangkan. Dan karena pengumuman reward sudah selesai, sekarang Pak Jae kembalikan acaranya ke Bu Nadia dan Pak Reja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Zainal yang sudah mengumumkan siswa yang mendapatkan golden ticket. Selamat kepada Hazika, Akila, kemudian Nafiza, Bramantia, Allegra, dan Keisha yang sudah mendapatkan golden ticket. Selamat. Wow. Jadi yang mendapatkan golden ticket ini nanti akan tampil pada saat graduation. Betul Bu Nadia, masih banyak nih waktu kalian untuk berlatih mempersiapkan penampilan kalian ya. Betul banget. Selamat juga ya kepada siswa lainnya yang sudah mendapatkan award dari CTS 2021 ini. Ingat, tidak boleh puas dengan hasil yang sudah kalian dapatkan. Betul. Karena kalian harus terus meningkatkan kemampuan kalian. Iya. Nah, untuk yang belum terpilih, jangan patah semangat ya. Karena di depan itu masih banyak kesempatan yang menunggu kalian untuk kalian bisa
berkreativitas lebih tinggi lagi dan menampilkan karya-karya terbaik kalian. Betul sekali, intinya jangan menyerah dan patah semangat. Betul, sampai jumpa di event berikutnya. Do what you love, be the best version of yourself. Bye-bye. Berjuang